Berbeza ni awal yang sebenarnya adalah kita semua sebenarnya warga negara Indonesia. Dan kebetulan saya sekali cukup lama senior lah, senior citizen di Kuala Lumpur. Nah, begitu saya pulang kembali ke Jakarta, bertemu dengan kawan-kawan ni semua, lalu lanjut melanjutkan muzik. Minat sekali dengan muzik yang akhirnya bisa membuat kumpulan Berbeza ini terjadi. Kurang lebih begitu. Untuk bila terlali, biasanya ni Malaysia dan Indonesia ni tidak pernah menjadi satu ya. Maksudnya memang kita satu rumpun, kita saudara semua. Tapi rasa-rasanya ni seperti, you know, they talking behind your back, right? You always talking behind your back, right? Pasti ni, pasti. Saya peduli dan percaya itu. Beberapa orang Indonesia berkata kalau Malaysia beginilah. Orang Malaysia pun begitu sama. Sama juga dengan kalian. Malaysia palihalah. Tak baguslah. Indonesia juga biasa bilang begitu kan. Jangan bohong. Jangan bohong. Saya ni tahu ni, saya tahu. Tapi pasalnya biasa itu hanya berlaku di pertandingan sepak bola saja. Hanya di pertandingan sepak bola saja. Untuk muzik, untuk perkawanan, untuk perpacaran, perpacaran, sini bilang perpacaran kan. Perpacaran biasa ni Indonesia, Malaysia sangat akrab lah. Kurang lebih begitu. Untuk perkawanan kita sangat akrab. Bahasa pun juga sama kita. Betul tak? Betul tak? Musisi, okay. Musisi Indonesia ni lebih famous di Malaysia pada umumnya. Musisi Indonesia tu lebih star lah di sana lah. Karena gaya hidup kalian yang lebih rockstar, gaya hidup kalian yang terlihat, ya musisi Indonesia ni maaf ya, maksudnya saya ni sorry to say, di sini lebih stylish. Jadi orang tak kelihatan miskin. Biar orang miskin terlihat masih seperti, you know, punya uang, punya apa. Karena stylenya bagus-bagus di sini. Lain Malaysia. Malaysia apa adanya saya. Di Indonesia ni orang apa ni dibilang miskin. Oh, maksudnya orang tak punya uang tapi terlihat seperti punya uang di sini. Itu sangat cakap sekali. Bagus sekali. Musisi Indonesia band. Siapa yang tak ada? Ada yang bisa. ST12. Macam you? Armada sangat famous lah Malaysia. Are you? Kangen. Kangen Ben, kangen. Kumpulan kangen. Are you apa? Apa ya? Stinky. Oh, you suka Stinky. Berarti memang music Indonesia sangat diminati di Malaysia. Saya belum. Saya suka... Apa ya saya? Saya... Apa ya? BCL mungkin ya. BCL. BCL ya. Oh, dia itu dia punya Mendiang Ashraf ya. Okay. Okay. Dengan adanya Berbeza ni, sebenarnya saya juga seorang warga negara Indonesia tapi saya lama di sana. Dan teman-teman ini juga, Amrullah juga seorang warga Indonesia yang sudah lama juga di Kuala Lumpur. Nah, kebetulan Doni ni asli warga Jakarta, Sebastian. Dia tinggal daerah Condet. Apa dia? Condet. Oh ya, Condet. It's with C, right? Condet, I say. Kebetulan Mr. Dadok juga sebagai pengurus juga di sini. Di Jakarta juga, dan Mr. Awok ni. Ni saya yang paling special ni, Mr. Awok ni. Sebagai orang Indonesia, dia punya face ni sangat Malaysia ni. Nah, maka dari itu dia bisa untuk ikut kumpulan Berbeza ni. Untuk rencana, plan ke depan, kita mungkin dengan adanya band Berbeza ni, kita ingin Malaysia dan Indonesia bisa menjadi satu lagi. Yang tidak tepuk tangan berarti tidak setuju. Saya melihat itu beberapa. Okey, saya ulang ya. Saya ingin Malaysia dan Indonesia ni bisa menjadi satu lagi. You tak tepuk tangan lah. Kenapa you tak tepuk tangan? Sakit you punya jari.
Oh tak, ya, okey lah. Yang penting you sokong lah. Okey. Malaysia dan Indonesia, kita saudara semua. Tampang-tampang semua pun sama di sini. Lihat you punya face lah. Ya memang tak ada warga negara Malaysia di sini ya, tapi you bisa buka YouTube lah sekarang untuk googling lah warga negara Malaysia. Nah, you buka pasti mukanya sama dengan you semua di sini Indonesia. Karena kita di sini semua saudara. Kita di sini semua serumpun. Kita hanya fight untuk football. Untuk bola saja. Ya memang harus fight karena itu pertandingan. Kalau di musik, musik berbeza akan menyatukan Malaysia dan Indonesia.